Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan kami Sumatera Aventure. Semoga kita semua sehat-sehat saja. Di sore hari ini kami sudah berada di sungai ini. Rencana kami akan memasang jaring kami di sini. Satu, ini spot baru. Tapi kelihatan sungainya dalam, ini agak dalam. Kesananya agak dangkal, tapi yang sebelah sini dalam. Jadi ini kami akan pasang di sini satu jaring kami. Oke teman-teman, ini akan saya lanjutkan. Akan saya pasang memandang ke arah sana karena airnya dalam, lagi agak deras. Bismillahirrahmanirrahim. Lu sih kira agak dalam airnya. Ini kita lewat di batang ini. Dalam. Jaringnya tidak lagi. Pasang memanjang ke arah sini karena banyak batang-batang. Ini banyak kayu-kayu, ha. Kayu-kayu yang hanyut. Siap. Ada yang kusut. Oke, siap, mantap. Tinggal kita tunggu. Ada juga nyangkut di sana. Ini nggak apa-apa lah, sudah terbenam bawah. Sudah dalam. Dalam sekali, ha. Hilang pelampungnya, hilang ke bawah semua. Iya, semua pelampungnya nggak ada yang kelihatan. Oke, tinggal kita tunggu. Oke teman-teman, ini kami sudah siap memasang jaring ikan kami satu. Jadi sementara menunggu jaring, hasil jaring kita kalau ada. Kita mungkin ini beda dari hari-hari yang biasa. Hari ini kami akan memasak goreng pisang dulu teman-teman. Ini pisang lah. Menggoreng pisang dulu. Pisang tembatu, bahasa kampung lah. Ini saya akan hidupkan langsung api. Ini kita sudah basah-basah. Masang jaringnya, spotnya. Spot yang baru kita coba. Yang dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti ada ikannya. Sambil nunggu jaring kita. Kita goreng pisang dulu, makan goreng pisang dulu. Pisangnya sudah matang, sudah bagus lah untuk digoreng. Sedang lagi bagus-bagusnya digoreng. Saya hidupkan api dulu, baru ganti pakaian sama yang kering. Nah, itu sudah diiris-iris dulu. Iris-irisnya tiga, iris tiga. Ya. Oke teman-teman, kita tunggu
Kita akan menggoreng pisang dikasih tepung terigu. Ini tepungnya. Dikasih garam sedikit. Ini apa namanya? Bahasa kita ya sudah sedikit. Sudah. Bahasa kita aja lah, yang tahu kita aja lah. Dikasih gula aren sedikit. Itu ya teman-teman, cara masak kita yang biasa kita di kampung-kampung sini masaknya seperti itu teman-teman. Biasa kalau tepungnya, tepung beras bisa, tepung jagung juga bisa. Kalau kami ini pakai tepung terigu. Kasih gula aren sedikit, garam secukupnya. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau kami, bahasa kami apa namanya, sudah. Nah, itu dibuat dari kulit-kulitnya siput. Kalau daerah sini orang makainya kulit siput. Oke teman-teman, seperti itulah dia. Ini kita tunggu ngaduk-ngaduknya. Diaduk sampai rata. Sampai rata. Nah, ini apinya kita sudah hidup, sudah bagus. Oke, tinggal kita tunggu. Oke. Akan kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apinya sudah bagus, sudah hidup apinya. Kiringkan dulu airnya. Kiringkan dulu airnya. Baru dibersihkan. Ini minyak gorengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau goreng pisang terpaksa minyaknya kita tuang yang banyak teman-teman. Agak banyak dari biasanya. Walaupun gorengnya sedikit, tapi tuang juga minyaknya banyak. Oke, tinggal kita tunggu minyaknya panas, baru dilanjutkan gorengan. Oke. Akan kita lanjutkan menggorengnya. Oke teman-teman, mau dilanjutkan lagi. Nah, seperti itu ya teman, kami ya. Dikasih tepung. Bismillahirrahmanirrahim. Minyaknya udah bagus panas nih teman-teman. Apinya bagus juga. Bisa satu lagi? Bisa. Bisa itu tiga sekali apa? Muat itu. Tuh kasih satu lagi. Oke. Itu dia ya teman-teman ya. Tinggal kita tunggu matangnya ya. Nanti matang kita makan goreng pisang lagi. Oke teman-teman, kelihatan ini pun hampir matang. Kalau yang ini sudah teman-temannya. Begini ya teman, kalau ini tadi pakai gula aren ya. Iya, agak merah. Nah, tentu hasilnya juga agak kemerah-merahan. Nah, begitulah kalau pakai gula aren teman ya. Nah, ini pun sudah matang juga. Jadi tinggal 2-3 lagi teman-teman ya. Kita nggak goreng banyak teman-teman, karena kita di sini cuma berdua. Banyak-banyak nggak habis. Banyak-banyak nggak habis. Oke, tinggal kita tunggu. Ini goreng pisang hampir matang, tinggal sedikit lagi.
Tinggal sedikit lagi matang semuanya. Cuman ini yang kita gorengnya. Banyak-banyak enggak habis. Cuman kita dua orang. Udah matang goreng pisangnya. Ini goreng pisangnya. Kita angkat lagi. Sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai menggoreng pisangnya. Udah matang semuanya. Ini gorengnya ini. Enak. Kelihatannya enak. Oke teman-teman, karena gorengan kita sudah mat, goreng pisangnya sudah matang, ini satu piring. Nah, tapi nggak habis teman, berdua sambil menunggu jaring. Sambil menunggu jaring kita makan dulu ini goreng pisangnya. Nah, ini dia, beda dari biasanya teman-temannya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Masih panas. Seperti rasanya pisang goreng juga. Sama juga yang di warung-warung. Kita masang jaringnya cuma satu. Antaran cari spotnya apa ya? Air dangkal. Kalau pas yang dalam nanti kita takut. Kita nggak berani tempat yang dalam-dalam. Ikannya belum ada kegiatan yang lewat di sini. Beriak-iak. Juga aja. Nila yang besar tuh. Suara burung tuh buat empat lah. Gorengannya masih banyak teman-teman. Alhamdulillah. Kita tunggu jaringnya. Oke teman-teman, ini kita sudah lama nunggu jaringnya.
Goreng pisangnya masih ada, masih banyak. Masih banyak lagi. Ini kami akan lihat lagi jaringnya, teman-teman. Mudah-mudahan ada hasilnya. Itu pun kalau ada hari lantaran sudah sore juga lah, hari angin pun agak lumayan lah, agak kencang-kencang untuk anginnya. Jadi mungkin kami nggak masak di sini lagi, teman. Mungkin nanti masaknya ke rumah lagi. Kalau ada hasilnya bawa pulang. Oke, teman-teman, ini akan kami lanjutkan lihat jaring. Oke, teman-teman, ini kami akan lanjutkan lihat jaring kami yang ini. Ini sudah sore, kami nggak sampai malam, teman-teman, cuma sampai sore ini aja. Akan kami lanjutkan lihat. Oke. Malam-malam, teman-teman. Ush, dalam. Payah nih. Ush. Aduh, ada nih. Nggak berani. Kecil. Ada lagi? Terus, ada. Lampam. Terus. Dalam air. Kan sepatungnya. Kan sepatung. Tadi juga kepiwa. Habis. Berapa ekor? Empatnya. Empat ekor. Ambil aja jaringnya. Cuman empat ekor. Dalam. Airnya dalam. Ikannya enggak dapat. Lepas lagi nanti. Hati. Ayo. Banyak lumutnya ini ya. Makanya ikannya enggak mau dapat. Apa? Tak empat ekornya. Nah, ini cuma empat ekornya. Dapat empat ekor. Empat ekor.